Oke, sahabat Dirito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita unboxing control valve ya. Jadi ini pengganti untuk ini ya. Karena kemarin kita nggak punya yang model seperti ini, jadi kita beli lagi untuk yang normally open ya, NO ya. Ini seperti ini barangnya. Ini merek Rich ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah ini sudah betul tuh ya. Kalau kita lihat dari sini, ini berarti posisi normal open ini springnya di sini, berarti P ke A, R tertutup. Nah, kita tekan ini menjadi B-nya ke sana, A-nya ke R ya. Tetap B-nya nanti kita tutup ya. Ini B, ini A, ini B. Ya. Jadi ketika karburator masuk, ini masuk ke sini, ini langsung menuju ke sini, menuju ke valve, quick access valve, sehingga dia nutup. Ini begitu kita operasikan, dia akan terbuka. Dan A nya kembali ke tangki, B nya tertutup ya. Ini modelnya seperti ini, dan ini lebih simpel dibandingkan dengan yang sini, yang pertama ya. Ini sangat simpel sekali. Jadi, seperti ini ketika ini operasi, berarti ini P menuju ke A dan B itu menuju ke S. Begitu ini ditekan, B menuju ke P menuju ke B dan A menuju ke R nya. Nah, B nya ini lubang ini nanti harus kita tutup, sehingga ini menjadi fungsi 3/2, sehingga nanti operasinya hanya seperti ini aja. Ini lebih simpel jadi dipakainya, jadi kita enggak seperti yang kemarin ini karena ketiadaan equipment sehingga kita harus menggunakan ini. Baik, itu sahabat Dirito, ini nanti kita aplikasikan ke unit bait launcher ya. Oke. Terima kasih.